dari kegemarannya memelihara iguana, Pradana Frendi Bordianto, warga asal Kecamatan Arjosari Pacitan, kini bisa meraup untung jutaan rupiah dalam setiap bulan. Hobi yang baru dijalani selama 3 tahun ini terlihat menjanjikan untuk bisnis sampingan. Pradana Frendi Purdianto, 28 tahun, warga desa Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sukses membudidayakan iguana dengan omset per bulan mencapai jutaan rupiah. Reptil ternyata sangat mudah diternak dengan tingkat keberhasilan hingga 90%. Iguana cukup banyak digemari sebagai hewan pemeliharaan. Banyaknya penggemar iguana membuatnya membuka peluang usaha. Halaman belakang rumah pun dijadikan tempat berternak berbagai jenis iguana. Harga iguana bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis ukuran. Iguana betina biasanya dihargai lebih mahal karena langka. Hobi memelihara reptil ini sudah ia lakoni selama 3 tahun terakhir. Saat ini 2 pejantan dan 2 indukan masih produktif. Sekali bertelur, iguana mampu menghasilkan anakan 15 hingga 26 ekor masa kawin. Awal mulanya terutama ya dari hobi aja, dari kesenangan. Terus ya baru-baru berapa ya 3 tahunan pelihara iguana. Terus alhamdulillah ya udah ngasilin iguana sendiri, udah bisa breeding. Kemarin sekitar nelor sekitar 39 ekor yang jadi 25. Perawatan khusus benernya kalau buat indukan atau cuman buat hobi aja enggak ada. Yang ada itu mungkin kalau buat kontes itu baru perawatannya khusus. Selain iguana, di rumahnya juga memelihara beberapa ekor ular dan biawak. Untuk memasarkan iguana ternaknya, ia cuma butuh menghubungi komunitas penghobi reptil di Pacitan. Rengki Andika melaporkan.